Oke, baiklah buat kalian para pecinta film. Pada video kali ini gue akan langsung memberikan sinopsis dari film Vanguard yang akan segera rilis di tahun 2020 ini ya. Vanguard ini merupakan film, sebuah film aksi yang disutradarai oleh Stanley Tong dan rilis 30 September 2020 di Tiongkok ya guys ya. Jadi film ini itu diperankan diantaranya oleh Jackie Chan, Yang Yang, kemudian Lun Ai, dan Mia Muki. Vanguard ini mengisahkan tentang Jackie Chan yang berperan sebagai Tang Kuating, pemimpin dari perusahaan keamanan swasta bernama Vanguard ya guys ya. Jadi perusahaan ini itu kedapatan tugas untuk melindungi seorang pengusaha yang mendapatkan ancaman balas dendam guys. Jackie Chan dalam Vanguard pada tahun 2020 ini, Vanguard juga harus menyelamatkan nyawa putri pengusaha yang menjadi target baru dari para penjahat ini. Vanguard memiliki sistem yang canggih untuk melacak target dan membantu para pekerjanya dalam melaksanakan misi guys. Mulai dari kawasan yang gurun, padang Afrika, perairan, hutan yang rimbun hingga di tengah hiruk pikuk kota. Tim Vanguard juga dilengkapi dengan kehadiran Mia atau berperan sebagai Mia Muki, satu-satunya anggota perempuan dalam kemampuan yang tak bisa diremehkan. Oke, jadi untuk film Vanguard ini bergenre action dengan durasi film 1 jam 48 menit. Jadi cukup lumayan menantang banget buat kalian yang suka genre-genre action ya guys ya. Langsung aja ditonton film Vanguard ini yang diperankan langsung oleh Jackie Chan. Oke, untuk review trailer sekian aja. Selamat menonton.